بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى طبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم أيها الحاضرون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita malam ini dalam kajian tafsir Al-Quran rutin yang selalu kita adakan setiap bulan di tempat ini. Malam ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Akhuna Syekh Ustaz Hadun, adalah malam penutupan menjelang Syahrul Al-Azim, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Tadi disinggung oleh beliau mengenai keutamaan bulan Sya'ban yang dinisbatkan langsung oleh Rasulullah bahwa bulan ini bulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalender pecinta Ahlul Bait, bulan Sya'ban adalah bulan disebut Afrahu Ali Muhammad. Bulan kegembiraan bagi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 3 Sya'ban kemarin tahun 4 Hijriah lahirnya Al-Imam Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tanggal 4-nya lahirnya anak Imam Ali yang bernama Abbas disebut Abu Fadl Abbas dari ibu Fatimah binti Hizam yang kemudian menjadi pembela Imam Husain di Karbala. Tanggal 5 Sya'ban tahun 38 lahirnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Sajjad. Tanggal 11 Sya'ban lahirnya Ali Al-Akbar putra Imam Husain yang wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah, yang ketika tampil di Karbala Imam Husain mengatakan, demi Allah kami keluarga Bani Hashim apabila rindu melihat Rasulullah, kami melihat putra kami Ali Al-Akbar. 15 Sya'ban 255 adalah kelahiran Al-Imam Al-Muntazir Al-Mahdi Ajjalallah Farajahu Syarif. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan-bulan yang begitu indah, punya sejarah tersendiri untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayuhal hadirun Al-A'izzah, sebentar lagi kita menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan amal perbuatan kita sampai tidur kita dihitung ibadah oleh Allah, bernafas kita dihitung ibadah oleh Allah, dan di bulan itu kelak ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar sebagai hadiah terbesar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alih yang nilainya 1000 bulan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan mampu memperoleh taufik dari Allah sehingga mengisi hari-hari di bulan suci itu di siang maupun malamnya dengan amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat yang saya baca di awal pembukaan itu adalah ayat 114 dalam surat Nisa. Saya ingin berhenti dengan ayat ini
untuk kita buat bekal di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita ketika sampai di bulan suci Ramadan, kita sering hanya sibuk dengan ibadah antara kita dengan Allah, tapi melupakan ibadah sosial yang begitu besar nilainya di hadapan Allah. Kalau kita jeli membaca doa Rasul yang beliau anjurkan agar kita baca di setiap setelah sholat fardu di bulan Ramadan, kita akan lihat doa itu adalah murni untuk orang lain. Seperti kita membaca, diajarkan oleh beliau, bahkan beliau mengatakan yang membaca doa ini setiap setelah sholat fardu di bulan Ramadan, maka ia dijamin surga oleh Allah. Nanti biar Ustaz Handun yang nulis doa ini dan dibagikan kepada antum insyaAllah. Antara lain doa itu intinya ialah Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma gdhi dayna kulli madin, Allahumma farrij an kulli makruh, Allahumma rudda kulla gharib, dan semacam itu. Allahumma aslih ummat al-. Ya Allah, berikanlah kekayaan orang yang miskin, berilah kenyang orang yang lapar, berilah pakaian orang yang tidak memiliki pakaian, lepaskan semua kesusahan dan kesedihan orang, lepaskan segala tawanan, kumpulkan umat Islam dalam persatuannya, perbaiki umat Islam. Doa-doa semacam ini urusannya untuk kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan malam ini malam penutupan menjelang libur, seingat saya pembukaan tafsir di tempat ini mungkin di awal hajian 2 tahun yang lalu, saya buka dengan al-ihsan atau al-muhsinun dalam Al-Quran, orang-orang yang berbuat baik dalam Al-Quran. Saya ingin berhenti dengan ayat-ayat semacam itu, bagaimana Al-Quran ketika menuntun kita untuk kita melakukan perbuatan baik dari pertama ayat kedua sampai kemudian kita seakan-akan tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, karena orang yang berbuat baik untuk siapapun berarti hanya untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Kalau kamu berbuat baik, ini firman Allah, kalau anda berbuat baik, kalau kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Saya ingin berhenti dengan 114 An-Nisa, kemudian dengan ayat-ayat lain, bagaimana Al-Quran mengajak kita untuk berbuat sesuatu dengan bermacam-macam cara, sehingga tidak ada alasan untuk kita enggak melakukan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya menghimbau diri saya terlebih dahulu dan kepada antum hadirin, jadikanlah bulan suci Ramadan, selain kita membaca Al-Quran, kita mengkaji, menggali ilmu Al-Quran. Karena hukum-hukum yang Allah berikan dan anjuran ini, kalau kita baca dari ayat per ayatnya, kita akan menemukan bahwa semua ini murni bimbingan Allah, bukan beban yang diberikan pada kita, tapi murni bimbingan agar kita meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum. Tiada berarti, tiada indahnya, tiada yang baik dari si berisi dan pembicaraan kalian kecuali dalam tiga hal. Semua pembicaraan kita, semua bisik-bisik kita ini tidak ada berarti, kata Allah, la khaira, tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan omongan dan semua ini tidak ada baiknya, kata Allah. Illa, ada tiga hal. Pertama, illa man amara bi sadaqatin. Pertama, pembicaraan yang diterima oleh Allah dan dianggap baik adalah yang menganjurkan orang untuk bersedekah. Man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Kedua, atau yang melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan ma'ruf. Ketiga, au islahin bainan nas. Pembicaraan untuk mengakorkan manusia antara ada yang berselisih untuk diakorkan. Jadi pembicaraan kita ini menurut kacamata Al-Quran tidak ada artinya, enggak bernilai semuanya. La khaira, tidak ada baiknya kecuali menganjurkan untuk sedekah. Menganjurkan dan memajak, membawa, melaksanakan ma'ruf kebaikan, atau bagaimana caranya mengakorkan orang. Islah. Bukan malah membuat orang supaya berkelahi,
tapi usaha bagaimana manusia supaya islah. Kalau berhenti tiga-tiganya mungkin sulit, saya ingin berhenti pada alinea pertama malam ini, illa man amara bisadaqatin. Karena kadang-kadang juga bulan Ramadan, biasanya orang yang tidak mau kenal infak, kalau Ramadan baru kenal infak. Padahal sedekah itu sepanjang tahun. Allah tidak disembah hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah disembah sepanjang tahun. Ramadan, bulan Ramadan adalah hanya untuk training. Siapa yang sukses di bulan itu, 11 bulan berikutnya akan sukses. Illa man amara bisadaqatin. Izinkan saya akan masuk kepada beberapa ayat untuk kita kaji berkaitan arti infak. Mungkin dalam kajian rutin surat Al-Baqarah pernah saya sampaikan hal ini dalam kajian Baqarah. Ketika sampai kepada ayat ketiga, sifat-sifat kaum mukminin, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi indah malam ini untuk kita kaji bersama dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada, kemudian nanti kita akan mengajak dialog kepada diri kita masing-masing. Masih layakkah kita berat untuk berinfak, ataukah sudah kita akan menyauti panggilan Allah? Pertama, hendaklah kita yakini bahwa kita ketika datang ke dunia ini, kita enggak memiliki sesuatu. Bukan cuma tidak memiliki sesuatu, tidak tahu mengenai sesuatu. Supaya kita ingat awal datang kita ke tempat ini, supaya nanti kalau kita kemudian memiliki sesuatu, berarti bukan bawaan kita, ada yang memberi kepada kita sesuatu itu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 76-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan kalian tidak mengetahui sesuatu. Kemudian dialah Allah yang memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, akal, agar kalian tergolong orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dia yang memberikan pendengaran, mungkin didahulukan oleh Allah pendengaran, memang itu yang paling aktif dari anggota badan kita ketika kita lahir, sebelum penglihatan. Karena itu ketika Allah ingin menidurkan Ashabul Kahfi, dicabut oleh Allah fungsi pendengaran terlebih dahulu. Kalau enggak dicabut, maka ini enggak pernah istirahat, pasti akan tergugah. Itulah Allah menceritakan, وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَ. Kita lahir tidak mengetahui sesuatu, dan dalam waktu yang sama tidak memiliki sesuatu. Sehingga apapun setelah itu, kalau kita memiliki, berarti ada yang memberi. Siapa dia? Baca firman Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun yang ada pada kalian dalam bentuk nikmat apapun, maka itu فَمِنَ اللَّهِ, dari Allah. Ini kita pertama. Jangan pernah ada orang menganggap dirinya punya. Kita enggak punya. Kita hanya murni dari Allah. Ada tokoh konglomerat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang paling kaya yang bernama Qarun. Ketika diminta oleh Nabi Allah Musa agar ia mengeluarkan sebagian hartanya, dia lupa asal-usulnya. Dia menepuk dada seraya berkata, Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini wahai Musa, karena kepandaianku aku berbisnis. Karena kepandaianku aku mencari harta. Dia lupa asalnya. Ketika ia berkata, Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua kekayaan karena kepandaianku. Allah memberi dia kekayaan. Langsung berfirman,
fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami belah bumi dan kami masukkan dia, istananya dan semua kekayaannya, dan habis ditelan oleh bumi. Tinggal kita cuma mau bertanya kepada Qarun dan yang seperti Qarun. Kalau kekayaan yang Anda miliki karena kepandaian Anda, kepintaran Anda, kenapa kepandaian itu enggak mampu menjaga harta Anda sendiri ketika ketentuan Allah datang, sang pemberi nikmat tersebut? Ini awal kita berangkat dari ayat. Supaya nanti kalau Allah minta sesuatu untuk kita mengeluarkan, kita tahu diri kita siapa sebenarnya. Dan itu Al-Quran kalau ingin mendorong kita untuk beramal. Kita tidak memiliki sesuatu. Terus milik siapa yang kita miliki harta ini? 33 surat An-Nur, Allah menjawab. Wa'atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan pada kalian. Berarti harta kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar, harta dia, Allah. Wa atuhum min malillah, dari harta Allah. Karena itu bahasa Al-Quran kalau membicarakan rezik selalu Allah tegaskan kami. Kami. Wa mimma razaqnahum, razaqna, kami yang memberi rezeki. Huwa Allah yarzuku, dia yang memberi. Bukan dengan kepandaian. Tapi dia memberi. Wa atuhum mimma lillah, berikan dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tadi kita enggak punya sesuatu, sekarang Allah telah menentukan bahwa itu semua harta Allah. Kalau nanti yang punya minta agar kita berikan, kita jangan harus kikir karena yang punya yang minta. Ini Allah belum minta mereka, masih saya bawakan ayat-ayatnya supaya sampai kita melihat bahwa ternyata bukan milik saya ini. Terus harus kikir bagaimana dengan hal yang bukan milik saya. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan pada mereka dari harta Allah. Ini perlu kita berhenti pada ayat ini, harta Allah. Kalau ada orang transfer Anda 10 juta, 20 juta. Terus ia mengebel Anda, berikan fulan, 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 fulan dari uangnya saya transfer. Apakah kita harus kikir? Sementara itu bukan milik Anda. Anda cuma disuruh memberi. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Pertama. Kedua. Itu harta Allah. Kedua. Silakan baca surat Al-Hadid ayat 7. Kalau 33 surat An-Nur, Allah tegaskan harta adalah harta Allah. Al-Hadid ayat 7, Allah pakai bahasa lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Berlimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan berinfaklah dari harta yang Allah titipkan untuk kalian. Titipan. Kalau ada orang kikir dengan titipan orang, pemiliknya disuruh bagi, itu orang yang enggak menggunakan akalnya. Atau sangat keterlaluan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ. Kamu seperti kita dijadikan khalifah oleh Allah, dipilih. Ini kamu saya pilih, saya lantik. Ah, sekarang nanti Allah bakal minta bagikan sana, bagikan sini. Pertama, harta milik Allah. Kedua, ya, harta titipan Allah. Kalau orang titip, ndaklah kita sadar supaya tetap dipercaya oleh yang memberi titipan. Jangan kita dipercaya diberi titipan, tapi kita tidak sesuai dengan kehendak pemberi titipannya, akan dicabut. Jadi afkir. Ada orang datang kepada Imam Husain alaihissalam. Kemudian memberikan sesuatu.
menyampaikan sesuatu. Imam Husain kemudian memberikan kepada orang itu hal yang sangat-sangat gak pernah terbayang oleh orang yang diberi dan oleh orang yang hadir. Terlalu banyak yang beliau berikan. Ketika yang hadir kemudian sangat heran. Ya Aba Abdillah, orang ini cuma melakukan sesuatu, kamu berikan semacam ini. Apa jawaban Imam? Allah membiasakan memberikan kepadaku sesuatu. Aku pun ingin membiasakan diriku untuk memberikan kepada hambanya. Aku takut kalau aku enggak membiasakan memberikan kepada hamba-hambanya, dia akan memutus juga kebiasaannya memberikan kepadaku. Karena itu ketika datang seorang perempuan membawa dupa di majelis Imam Husain, budak datang bawa dupa. Cakan salam masuk, bersihkan dupa. Itu bara api. Begitu sampai, kata Imam Husain, anti hurratun liwajillah. Kamu saya bebaskan untuk Allah. Kata yang duduk, ya Imam, budakmu melakukan sesuatu kewajibannya, datang membawa sesuatu ini, kamu langsung bebaskan. Iya, aku teringat firman Allah, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang menyampaikan salam kepadamu, sahutalah dengan yang lebih baik atau setidaknya sesama dengan apa yang diberikan. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali aku merdekakan dia untuk Allah. Mimma ja'alakum mustakhlafin, titipan. Karena itu nanti akan kita kaji ayat-ayatnya juga. Kalau kita sudah paham ayat-ayat ini, kita tidak akan punya alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita punya alasan juga untuk kita kalau memberikan kemudian congkak dan sombong. Anda cuman postman, tukang pos yang mengartengkan wesel. Enggak perlu teriak, saya, harta bukan harta kita. Kalau ada tukang pos sekarang datang mengirim wesel 400 ribu, 500 ribu, enggak perlu dia teriak-teriak, saya memberikan, saya bawa. Kamu cuma tukang, pemiliknya dia. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kedua, ketiga, apa yang kita ingat? Pertama, harta milik Allah. Kedua, bahasa Al-Quran. Okelah, ini titipanku untuk. Wah, pemberi titipan, pemberi harta ini, gak minta juga semua kita buang. Tidak. Cuma minta sebagian saja kita berikan kepada hambanya. Entah itu kalau zakat 2,5%, kalau itu khumus 20%, sisanya nikmati. Ketiga, bahasa Al-Quran ketika ingin menggugah kita untuk berinfak. Ini tadi. Man amara bi sadaqah. Ayat, dan ini mungkin ada beberapa ayat. Antara lain surat Saba ayat 39. Sekarang sudah kita ketahui harta miliknya dan yang ada pada kita cuma titipannya. Sekarang kalau dia memerintahkan kita untuk memberi, apa yang akan kita peroleh? Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu berikan dari hartamu, maka dia yukhlifuhu, dia akan mengganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Harta-harta dia, titipan dia, kalau kita banyak memberikan, fahuwa yukhlifuhu, diganti. Alasan di mana lagi kita akan harus berbuat punya sifat kikir, sementara harta-harta dia, kalau kita beri, akan diganti. Dan kita enggak bicara berapa gantinya, pernah kita bicarakan dalam berbuat baik, dalam Al-Quran, bagaimana berlipat gandanya. Fahuwa yukhlifuhu. Karena itu kemudian orang yang kikir dengan hartanya adalah orang yang su'dan kepada Allah. Karena dia enggak percaya kalau Allah mengganti. Kalau Allah, dia percaya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Apapun yang kamu infakkan, dia yang mengganti. Al-Imam Shadiq pernah beliau berkata begini, "Idza kana al-khalafu min Allah
Falbukhlu limadha? Salamullahi alaih. Kalau memang yang mengganti itu Allah, kenapa harus kikir? Imam Ali menegaskan lain lagi. Beliau pernah berkata, "Man aiqana bil khalaf jada bil atiyah." Siapa yang meyakini ganti Allah, pasti dia akan dermawan. Yang menyebabkan kita enggak keluarkan harta kita karena kita enggak percaya dengan janji Allah. Walaupun kita marah dikatakan enggak percaya dengan janji Allah. Dan Allah tidak pernah akan mengingkari janji. La yukhliful mi'ad. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kita kadang-kadang kalau saya buat contoh, wallahu a'lam, kalau keliru contoh itu. Kalau orang sedang jalan-jalan pagi bersama salah satu orang yang di kotanya, orang yang terkenal kaya, sosial dan semuanya. Kemudian ada pengemis datang, yang sering kita lihat pengemis itu datang ke rumah kita, kita kasih 1.000, 2.000. Ketika kita jalan sama orang kaya ini, dia minta, kata si kaya, saya enggak bawa uang. Tolong kasihkan 50 atau 100, saya ganti. Pasti kita akan ngasih. Karena apa? Yakin dia pasti akan ganti orang kaya ini. Padahal bisa juga gak sampai pulang di orang itu mati. Dan ahli warisnya gak percaya kalau kita kasih. Tetapi kita yakin bahwa dia pasti akan ganti. Ini kalau datang ke rumah cuma 2.000, 3.000. Cuma berhubung si kaya ini memerintahkan saya untuk berikan 50, saya yakin pasti akan diganti. Walillah al-mathalul a'la. Maha suci Allah untuk contoh. Apakah kita lebih percaya dengan orang itu? Kemudian tidak percaya dengan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tiga. Keempat, bahasa Al-Quran menggugah kita ini untuk supaya mau berinfak. Bahasanya lain lagi. Tadi sudah kita yakini harta miliknya, kita cuma dititipi. Kemudian diberitahu, kalau kamu keluarkan, saya ganti. Sekarang cara minta supaya dikeluarkan ini dengan bahasa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisa kita lihat dalam surat Muzammil, ayat akhir, ayat 20. Wa aqimus salata, wa atuz zakata, wa aqridullaha qardan hasana, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, tajiduhu indallah huwa khair, huwa tajiduhu indallah huwa khair wa a'zamu ajra, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan dengarkan bahasa Al-Qur'an. Wa aqridullaha qardan hasana, utangi Allah dengan utangan yang baik. Ini takbir, ini bahasa, ini bahasa yang paling ingin menggugah anak Adam, anak manusia untuk berinfak. Dia yang memiliki segalanya, ia berkata kepada manusia, utangi Allah harta-hartanya, tapi bahasanya utangi. Qardhon hasanah, dengan utangan yang baik. Mungkin kalau kita melihat seorang, kalau kita ada seorang, kedua orang, seorang ayah yang memberikan segalanya untuk anaknya, dari yang paling kecil sampai paling besar, semua yang dia miliki adalah dari ayahnya. Suatu saat ayahnya berkata, tolong utangi saya. Nangis anak itu, ini semua milikmu wahai ayahku. Tapi Allah ingin menggugah kita, hei manusia, aqridullah. Kalimat aqridullah qardhon hasanah ini ada belasan mungkin dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggugah perasaan manusia. Harta dariku, semua dariku, tapi utangilah aku. Sampai pernah turun ayat orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. La'natullahi alaih. Karena minta utang semacam ini. Sampai pernah turun ayat orang-orang Yahudi mengejek dengan, mereka berkata, Allahu faqirun wa nahnu aghnia. Allah Tuhannya Muhammad ini miskin dan kami orang-orang yang kaya. Karena diambil bahasa wa aqridullah qardhon, utangi Allah. Dalam kajian awal, kajian berkaitan dengan orang-orang yang berbuat baik dalam Al-Qur'an, pernah saya bawa ayat ini, yaitu ayat 245.
bahasa orang yang mengutangi Allah artinya berinfak kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, apapun diberikan siapa. 245 Allah pernah berfirman, man dalladhi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa gerangan yang mampu mau mengutangi Allah, nanti akan dilipat gandakan dengan begitu banyak balasannya dari Allah. Pertama, harta-hartanya. Kedua, ini semua merupakan titipannya. Ketiga, dia jamin akan diganti. Keempat, bahasanya utangi. Kalau dengan bahasa semacam ini orang gak tergugah, wallahu a'lam. Dan semacam ini dalam Al-Quran banyak. Kadang-kadang Allah berfirman, Allah membeli kalian. Dia jual beli kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Diajak jual beli. Bayarlah. Dengan apa? Jiwa, harta kalian. Yang dijual surga. Harta miliknya, jiwa miliknya. Kita disuruh membayar dengan yang dimiliknya, kemudian diberi surga. Sama kalau Anda punya kawan, punya supermarket atau mall, terus dia berkata pada Anda, kemarilah ke rumah, dikasih Anda 10 juta, silakan belanja di toko saya. Toko-toko dia, uang-uang dia, Anda disuruh belanja dengan uang dia sendiri. Walillahil matsalul a'la, maha suci Allah untuk contoh. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Bahasa Al-Qur'an, bahasa siapa yang mengutangi Allah. Kalau disebutkan bahwa itu adalah harta Allah, terus bahwa semua itu adalah milik Allah, semua itu titipan yang Allah berikan. Setelah itu dia beri, sebutkan yang kamu keluarkan aku ganti dengan bahasa utangilah, nanti aku akan kulipat gandakan. Kelima, bukan lagi bicara Allah mengganti, bukan lagi Allah bicara melipat gandakan, tidak, tapi bahasanya berbeda. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Yang kelima ini Allah ingin saya katakan begini, apapun dari harta yang kamu infakkan, sekecil apapun yang kamu keluarkan, sampai sebesar apapun, maka sebenarnya kamu berinfak untuk dirimu sendiri. Kalau ada orang kikir untuk dirinya sendiri, benar dalam Al-Qur'an yang disebutkan, wa man yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang berpaling dari millah Ibrahim, yaitu agama yang dibawa Rasulullah, berarti orang yang safiha, orang yang dungu dan menggunakan akalnya. Ada orang biar kikir sama orang lain, tapi kalau kikir sama dirinya sendiri, falaysa bi insan. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ, kata Allah, apa yang kamu infakkan sebenarnya untuk dirimu sendiri. Sudah, pertama ini milik Allah, kedua titipan Allah, ketiga nanti diganti, keempat bahasanya utangi, aku akan lipat gandakan, terakhir kalau kamu infak, kamu untuk dirimu sendiri. Karena itu dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, akhir surat Muhammad, Allah akan menyebutkan berkaitan dengan orang yang kikir itu sebenarnya kikir untuk dirinya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum uha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Inilah kalian diajak, diseru untuk berinfak di jalan Allah. Sebagian kalian ada yang kikir. Siapa yang kikir? Sebenarnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Terus, Allah maha kaya dan kalian semua adalah orang-orang miskin, kata Allah.
فَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Sedekah, infak untuk diri sendiri. Coba kita renungkan. Kita dulu sudah sepakat dalam awal kajian kita bahwa paling sedikitnya pahala itu 10 kali lipat. Paling sedikit. Bisa 700, bisa segalanya. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Paling ringan. Tawaran Allah begitu, paling sedikit 10 kali lipat. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya ingat riwayat. Rasulullah pernah menyembelih kambing. Setelah disembelih, diserahkan kepada salah satu istrinya, kemudian beliau ingin keluar rumah. Beliau berkata pada istrinya, bagi-bagikan kambing ini. Dan beliau pesan, jangan sampai lupa kawan-kawan Khadijah. Rasulullah keluar. Setelah selesai Rasulullah melakukan yang beliau lakukan di luar rumah, ketika beliau kembali, beliau tanya, bagaimana tadi daging? Kata istrinya, habis ya Rasulullah, tinggal sedikit aku sisakan untuk engkau. Rasulullah senyum, beliau berkata, yang ini bukan milik saya. Yang sudah kamu keluarkan tadi pasti milik kita. Perbedaan kacamata Islam. Yang sudah kita keluarkan, itu pasti milik kita. Yang masih kita pegang, belum milik kita. Jadi kalau ada orang punya 100 ribu, 50 ribu dikasihkan orang miskin, atau keluarganya, atau masjid, atau apalah. Yang 50 dipegang, yang milik dia yang sebenarnya, yang sudah keluar. Yang 50 di kantongnya ini, bisa dicuri orang habis, bisa dia mati milik ahli waris, dan bisa maaf-maaf dia belikan makanan, tinggal yang ia keluarkan nilainya. Nggak lebih dari itu. Tapi yang sudah dikeluarkan, pasti milik dia. Pertanyaannya, kita lebih senang menjaga milik kita atau menjaga yang bukan milik kita? Kita akan jaga milik kita atau yang bukan milik kita? Kemudian, fali anfusikum tadi, Allahu Akbar. Kalau seseorang memberikan 50 ribu tadi, di kantong dia ada 100 ribu. 50 ia berikan kepada seseorang. Kenapa Al-Quran mengatakan fali anfusikum? Yang kamu infakkan untuk dirimu, kamu yang mendapat manfaat. Pada hakik, pada yang kita lihat sepintas, uang 50 saya berkurang. Yang mendapatkan keuntungan 50 orang yang menerima yang saya beri tadi. Tapi Al-Quran berkata tidak. Fama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kamu infakkan adalah milikmu sendiri. Kalau kita ingin mengkaji, simpel saja. Uang kita 100 ribu. 50 kita kasihkan orang, yang 50 tinggal di kantong. Sekarang uang kita jadi berapa? Uang kita sebenarnya menjadi 550 di sisi Allah. Karena yang 50 tadi spontan, paling sedikit 10 kali lipat. Karena itu kemudian bahasa Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Yang lebih untung yang memberi sebelum yang menerima. Orang kalau mau menyimpan uangnya, insya Allah bank Allah paling aman deh. Gak ada urusan seperti senturi atau segala macam, aman. Saghirah wa kabirah maktubah semuanya. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Itulah kata Imam Ali, ada dua hal dalam kehidupan dunia, aku gak mau diwakili orang lain. Ada dua hal. Pertama, wudhuku. Aku gak mau diwudhukan orang, apapun kondisiku, aku wudhu sendiri. Kedua, memberikan infak atau sedekah kepada orang langsung. Karena ketika aku berikan kepada tangan orang yang menerima, wassala fi yadir rahman azza wa jal, langsung diterima oleh Allah. Aku gak mau gantikan orang lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fali anfusikum. Jadi yang sudah kita keluarkan itu milik kita sebenarnya. Yang belum kita keluarkan bisa besok habis. Saudara-saudara kita 2004 lalu di Aceh
Seberapa jam sebelum tsunami mereka masih punya segala sesuatu. Datang tsunami, dalam detian habis semua yang mereka miliki. Karena itu Rasulullah pernah bersabda yang artinya orang yang paling rugi adalah orang kaya tapi kembali kepada Allah gak punya tabungan. Padahal kekayaan yang Allah berikan padanya, dia bisa menabung di sana sekian banyak. Tapi gak dikirim. Belum lagi kalau dia wafat, ahli warisnya menjadi kelahi semuanya, keriput keluarganya, kelahi dan macam-macam. Sementara dia yang capek, susah payah mencari, tapi dia gak punya tabungan di sana. Padahal segala sesuatu ini bisa kita setorkan ke sana. Seperti cerita orang yang datang ke rumah Imam Ali alaihi salatu wassalam, yang gak pernah mampu dicontoh, dan beliau pun melarang orang mencontoh beliau. Engkau gak pernah mampu, kata beliau. Ketika orang datang ke rumah beliau, orang itu seperti hampir nangis. Katakan, ya Amirul Mukminin, rumahmu semacam ini gak ada apa-apa begini. Kata Imam, sebentar-sebentar, enggak, lengkap, semua ada. Bukan tidak ada, kok ada semuanya. Enggak nampak perabot, enggak nampakin. Semua perabot lengkap aku miliki. Cuman aku kirim ke rumah asliku, karena ini sementara aku mau pindah. Rumah asliku di sana. Perabot dan semuanya ada. Ya seperti orang mau pindah, dia enggak bakal letakkan situ. Masang AC pun masih sabar panas dulu, karena sebentar lagi akan pindah. Rumah sana aja ini pasang AC-nya. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Pertama, harta Allah. Kedua, titipan Allah. Ketiga, kemudian Allah katakan, keluarkan, aku ganti. Keempat, utangi Allah. Kelima, kalau kamu infak untuk dirimu sendiri. Kalau ada orang bakhil untuk dirinya, wallahu a'lam. Kalau sampai ada orang bakhil untuk dirinya, maka itu orang yang amat keterlaluan. Sampai-sampai Imam Ali ini menyebutkan, kalau kamu lagi kepepet, pancinglah rizki Allah dengan sedekah. Karena hubungannya ke sana. Beliau pernah berkata, istanzilur rizqa bis sedekah. Walaupun kadang-kadang kita ini suka menghitung segala sesuatu dengan untung ruginya, tapi berkaitan rumah kita di akhirat, jarang kita hitung untung ruginya. Ayat-ayat yang saya baca di atas tadi seakan-akan memberitahu pada kita bahwa semua yang kita keluarkan adalah hanya milik Allah. Semua yang kita miliki milik Allah. Terus bahwa apapun itu adalah merupakan titipan Allah. Ketiga, Allah mengganti. Keempat, Allah dengan bahasa minta hutang. Kelima, apapun yang kamu keluarkan sedang sebenarnya kamu keluarkan untuk dirimu sendiri. Kenapa Allah sampai menggiring umat ini supaya melakukan hal semacam ini? Karena memang tabiat manusia itu kikir, banyakkan. Karena itu diberi macam-macam dengan bahasa hutang, dengan bahasa ini. Karena bahasa Al-Quran menyebutkan pada kita begini, saya tulis ayat tadi dalam surat Al-Isra ayat 100, bahwa manusia itu kikir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakan wahai pribadi mulia sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau kalian memegang seluruh gudang-gudang kekayaan Allah, pasti kalian akan tahan, kalian enggak infakkan, karena kalian takut miskin dan manusia tabiatnya adalah kikir. Karena itu Allah berfirman dalam surat Taghabun, yang bisa melawan kekikirannya itu orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa an khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah pada Allah semampu kalian, dengarkan dan taati, dan infakkanlah apa yang baik untuk kalian, kebaikan untuk kalian sendiri. Siapa yang dijaga kikirannya dari dirinya,
maka sungguh ia tergolong orang yang beruntung. Man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Apabila ini ayat-ayat yang kita baca, maka itulah Al-Quran menggiring kita untuk berinfak. Mungkin tinggal pertanyaannya, kepada siapa kita infakkan dan apa yang kita infakkan? Biar Al-Quran saja yang menjawab. Kalau apa yang kita infakkan, Al-Quran pernah ditanya dalam Yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Mereka bertanya, apa yang harus diinfakkan? Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad, al-'af, kelebihan. Ini berbicara untuk lazimnya umat manusia. Ada manusia-manusia yang sudah memiliki di luar kelaziman itu yang mungkin gak mampu kita tiru. Mereka bukan menginfakkan kelebihan, tapi yang masih mereka inginkan, masih mereka kepingin miliki, tetap mereka infakkan. Seperti Ahlul Bait yang direkam oleh Al-Quran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka berinfak dengan sesuatu yang enggak punya lagi kecuali itu. Itu maqam Ahlul Bait. Seperti yang pernah mungkin kita kaji sebulan yang lalu, bagaimana Siti Fatimah di malam ketika mau dibawa ke rumah Imam Ali hari pernikahannya, yang telah disiapkan baju Rasulullah untuk hari pernikahan itu, ketika Rasul memerintahkan istri-istri beliau untuk mulai memahes, merias Siti Fatimah, kemudian mereka berkata, mana Fatimah baju yang dipersiapkan ayahmu untuk malam ini? Siti Fatimah menunduk kepala. Mereka bertanya, mana ya Fatimah? Kata Fatimah, aku telah berikan kepada orang miskin. Salamullahi alaihi. Apa yang kamu lakukan ya Fatimah? Ini baju dipersiapkan untuk hari ini. Gak lama masuk Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, baju yang dipersiapkan untuk malam ini engkau berikan, engkau persiapkan, diberikan untuk orang lain. Rasulullah sambil senyum beliau berkata, benar Fatimah. Kata Fatimah, Abah, ada orang mengetuk pintu minta baju. Aku sudah bangun, kuberikan bajuku yang biasa. Ketika aku berjalan, aku terdengar lagi firman Allah, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada puncak kebaikan sebelum kamu infakkan apa yang kamu inginkan, yang kamu senangi. Tidak ada baju yang paling baik bagiku kecuali ini. Karena itu aku berikan, ya Abah. Rasulullah memeluk, beliau berkata, Innaki haqqan bab'ati. Memang engkau adalah sepenggal dariku. Salamullahi alaiha. Tetapi untuk yang Allah enggak meminta kita memaksa. Allah itu kalau memberikan pada kita hal-hal yang mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena itu ketika mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun? Qulil 'af. Kelebihan. Kelebihan. Daripada lebih banyak-banyak kirim tabungan ke akhirat supaya nanti pulang ringan dan ketemu di sana. Jangan di sini capek mencari, di sana enggak punya apa-apa. Rugi. Dan enggak perlu pakai hitung-hitungan karena berapapun yang kita berikan sebenarnya wa ma anfaqtum min syai'in fali anfusikum, untuk diri sendiri. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Kelebihan. Tetapi ketika kita berbicara kelebihan, ada tata caranya Al-Quran. Jangan kalau kita cuma kelebihan, tapi bukan hal sesuatu yang sudah kita enggak mau. Maaf, makanan sudah basi, baru kita kasih orang. Hal-hal yang kita sendiri sudah enggak mau, baru kita kasih. Itu pun dilarang oleh Al-Quran. Dengarkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِذُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hal-hal yang baik, yang indah, yang Allah berikan kepada kalian. Dari hal-hal yang indah, yang baik, yang kalian memperoleh, yang kalian kerja, usaha memperoleh. Terus, dan apa yang Allah keluarkan dari bumi ini, jangan memilih
untuk diinfakkan al-khabith, hal-hal yang sudah jelek. Kemudian kalian infakkan, sementara kalian sendiri diberi yang jelek itu, kalian gak mau atau akan menutup mata. Dan ketahuilah Allah maha kaya dan maha terpuji, gak butuh dengan pemberian yang tidak bernilai. Memang yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Tetapi yang layak, orang berinfak untuk dirinya. Kenapa dia? Semua yang kita berikan untuk diri kita. Kepada siapa kita berinfak? Al-Quran pun menjawab, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min syai'in falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya, kepada siapa kami berinfak? Allah menjawab, kalau kalian mau berinfak sesuatu, kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Jangan orang jauh-jauh dikasih, orang tuanya dibiarkan. Pinjam sana, pinjam sini untuk meneruskan kehidupannya. Wama anfaqtum min syai'in falil walidain. Kemudian, wal aqrabin, kerabat. Karena kerabat family itu al-aqrabuna aula bil ma'ruf, kata Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, yang kamu keluarkan untuk familimu, kerabatmu, kamu dapat dua pahala. Pertama pahala silaturrahim, dan kedua pahala infak dan sedekah tersebut. Falil walidain wal aqrabin wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ibnis sabil, orang-orang yang terputus dalam perjalanannya, habis biaya untuk transport dan semuanya. Tapi wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan dari kebaikan tadi, Allah bihi, dengan semua yang kamu infakkan, alim, maha tahu. Dikeluarkan untuk Allah atau bukan untuk Allah, kita enggak bisa berbohong dengan di hadapan Allah, maha alim. Tapi yang indah kalimat ini, wa ma anfaq yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Diakhiri wa ma taf'alu min khairin. Memang khair dalam bahasa Al-Qur'an adalah juga diartikan harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid hubbil mal. Tapi kalimat khair ini memberikan arti kepada kalimat ayat yang sebelumnya saya baca tadi, bahwa kalau mau memberikan sesuatu, berikan yang baik, yang khair, bukan hal yang sudah mau dibuang. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Terus, kalau itu titipan Allah, kalau itu milik Allah, kalau itu kita transaksi kepada Allah dan dengan Allah, maka ada tata caranya. Jangan meremehkan, jangan menghina, jangan mengungkit, jangan mengganggu yang kamu beri, kata Allah. Siapa yang kita beri? Hambanya. Dia mempercaya kita untuk diberi harta, untuk memberi dia. Kata Imam Ali, kebutuhan orang kepadamu itu termasuk rizki yang Allah kirim kepadamu. Jangan kamu merasa sedih, merasa bosan dengan mereka, supaya kamu juga tetap tidak akan diputus oleh Allah. Ada kan kadang-kadang sedekah ini kan repot, kadang-kadang kita ketemu orang yang kadang-kadang ada saja gangguan. Tetapi Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa kalau orang mengganggu yang diberi, dihina, berapa kali kamu minta, bosan lihat wajahmu atau dengan hal-hal semacam itu, atau diungkit, kalau bukan saya yang bantu enggak sekolah anakmu dan hal semacam itu, ini percuma nanti. Kita nampaknya berinfak sampai di akhirat faja'alnahu haba'an mansura, enggak ada. Allah berfirman, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas ila akhirah." Jangan kamu infakkan, jangan kamu batalkan pahala infakmu dengan alman, ngungkit-ngungkit. Atau wal adha, menyakiti yang menerima. Yang menerima ini hamba Allah, berapa yang akan kita kasih? Kalau kita enggak mampu memberi, Allah memberikan jalan keluar begini. Al-Baqarah juga 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha.
kata-kata yang baik, maaf saya belum bisa memberi hari ini. Kata-kata yang baik dan minta ampun belum mampu memberikan, itu jauh lebih baik daripada berinfak tapi sambil menyakiti yang kita beri. Ini hamba Allah yang minta haknya sebenarnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Siapa yang membuat kita malas berinfak ini? Setelah semua ayat semacam ini, ada memang musuh yang paling dahsyat selalu mengganggu kita untuk berinfak. Musuh itu adalah syaitan. Dengarkan firman Allah. Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan selalu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ini menyebabkan orang takut. Syaitan ya'idukumul faqra. Hati-hati, jangan selalu berinfak. Kalau kamu miskin, siapa yang bantu kamu? Terus bisikan syaitan. Karena itu sebentar lagi akan saya bacakan riwayat dialog Rasulullah menghadapi syaitan. Kenapa kamu selalu mengganggu orang berinfak? Asyaitan ya'idukumul faq. Karena itu kalau orang mau berinfak, cepat-cepat keluarkan. Sekarang mau berinfak, mau ngasih orang 100 ribu. Nunggu nanti sore, datang lagi ahsan khomsin, 50. Mundur, 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 akhirnya 5 ribu. Khairul birri ajiluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik kebaikan yang lebih cepat. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Takut-takuti. Tuh, kemiskinan. Terus, wa ya'murukum bil fahsya. Selalu memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan yang keji. Artinya, tidak membantu orang miskin itu berarti termasuk perbuatan keji. Karena Allah gandengkan syaitan menakut-nakuti kamu miskin dan memerintahkan kamu selalu untuk berbuat keji. Terus sementara ayat yang sama. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan kelebihan yang akan diberikan. Tinggal kita percaya bisikan syaitan takut miskin atau Allah yang akan memberikan ampunan dan berlipat ganda apa yang kita keluarkan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah wasi'un alim artinya Allah maha memiliki keluasan dan semuanya. Orang yang tidak berinfak dalam jalan baik, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, akan mengeluarkan uang yang sama kepada kejelekan. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya kikir di jalan yang baik, dia akan mengeluarkan uang yang sama dengan mau atau tidak dalam kejelekan. Imam Ali meriwayatkan, Imam Sadiq, Ja'far Sadiq meriwayatkan semacam ini. Anfiq wa ayqin bil khalaf. Infakkan dan yakinilah pasti Allah akan mengganti. Wa'lam anna man lam yunfiq fi ta'atillah. Siapa, ketahuilah, siapa yang tidak mau berinfak di jalan Allah, ubtuliya bi an yunfik fi maksiatillah azza wa jal, dia akan kena musibah harus berinfak dalam maksiat kepada Allah, wa na'udzubillah. Wa man lam yamshi fi hajatin ila Allah ubtuliya bi an yamshi fi hajati aduwillah. Man lam yamshi fi hajati waliyillah. Siapa yang tidak mau menyelesaikan kebutuhan orang yang mukmin, orang baik, dia akan nanti terpaksa akan menyelesaikan kebutuhan musuh Allah wa na'udzubillah. Rasul pun pernah bersabda semacam ini sallallahu alaihi wa alihi. Man mana'a malahu minal akhyari ikhtiyaran, sarafallahu malahu ilal asrari ittirara. Siapa yang mencegah hartanya enggak mau diberi kepada orang-orang yang baik, pilihan dia enggak memberi kepada orang baik, Allah akan coba dia, akan memberikan uangnya kepada orang-orang yang jelek dan ia terpaksa harus membeli. Harus memberi, maaf. Dia ada orang baik, dia enggak mau memberi, dia akan memberikan uang yang sama kepada orang jelek. Entah itu untuk menutup mulutnya, entah untuk macam-macam. Yang penting dia akan mengeluarkan harta yang keji itu. Ada dialog singkat. Bagaimana Rasulullah tanya kepada Iblis, kenapa kamu selalu sibuk?
kalau ada orang berinfak, selalu kamu larang. Kamu persulit, kamu jangan takut-takuti, miskin dan semuanya. Saya akan baca teks Arabnya, tabarrukan bil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu sa'ala iblis an as-sadaqah. Faqala ya mal'un lima tamna as-sadaqah. Faqala ya Muhammad ka'anna al-minshar yudha'u 'ala ra'si wa yanshur kama yanshur al-khashab. Faqala sallallahu alaihi wa alihi limadha? Faqala li'anna fi as-sadaqati khams khisal. Awwaluha yazidu fil amwal. Wa thaniha shifaa'ul marid. Wa thalithuha tudfa'ul bala'. Wa rabi'uha yamurru 'ala as-sirat kal barqil khatif. Wa khamisuha yadkhuluna al-janna bighairi hisabin wala 'adab. Rasul bertanya kepada iblis yang terkutuk, wahai makhluk yang terkutuk, kenapa engkau selalu mencegah orang yang berbuat sedekah? Kata iblis, wahai Muhammad, bagaikan geraji yang diletakkan di kepalaku. Setiap orang sedekah itu seperti orang menggeraji kayu di kepalaku. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dalam sedekah itu ada lima kebaikan. Pertama, menambah harta sedekah itu. Sedekah itu menambah. Bisa nambah langsung sekarang di dunia kita langsung dapat, bisa tambahnya di bank kita. Tapi pasti yazid. Kedua, sedekah itu menyembuhkan yang sakit. Banyak orang sakit ini juga gangguan iblis supaya putus asa dengan rahmat Allah segala macam. Sementara sedekah itu akan menyembuhkan si sakit. Da'u mardakum bisadaqah. Dan pernah kita bahas dalam bab sabab musabab yang kajian sini lalu. Ketiga, sedekah itu menolak bala, ya Muhammad. Sementara iblis ingin umat ini kena bala terus. Keempat, sedekah ini membuat dia akan lewat di siratul mustaqim bagaikan petir yang cepat begitu, selesai. Sementara sirat menakutkan kelak. Kelima, orang yang menguatkan sedekah akan masuk surga tanpa hisab, ya Muhammad. Sementara iblis ini kan ingin cari kawan di neraka. Dia tidak akan senang orang masuk surga. Dia selalu usaha agar kita tidak bersedekah. Al-Imam Ali pernah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa sedekah itu ketika diberikan, ketika baru sampai ke tangan orang yang menerima, maka sedekah itu berbicara dengan lima perkataan. Pertama, ia berkata, dulunya aku sedikit, kuntu qalilan fakatsartani. Dalam riwayat, kuntu saghiran fakabbartani. Dulunya aku benda yang kecil, tapi karena kamu infakkan menjadi besar. Karena sedekah ini sekecil apapun dipiara oleh Allah jadi besar. Kuntu fanian fa'athbatni. Dulunya aku sesuatu yang akan sirna habis, tapi aku menjadi kekal karena kamu keluarkan. Kuntu aduan fa'ahbabtani. Dulunya aku musuh. Sebagian harta, istri, anak itu musuh dalam Al-Quran. Dulunya aku musuh, maka menjadi sesuatu yang tercinta. Keempat, kata harta, kunta tahrusuni. Dulu kamu selalu menjaga aku. Banyak orang enggak bisa tidur menjaga hartanya. Dulu kamu menjaga aku. Fa anal an ahrusuka ila yaumil qiyamah. Tapi aku sekarang menjaga kamu sampai hari kiamat. Dalam salah satu buku tafsir disebutkan, kalau ada umat Muhammad bersedekah, diterima oleh Allah sedekahnya itu, malaikat penjaga neraka teriak, "Ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepadamu." Kenapa? Kata Allah, karena dengan sedekah yang kau terima itu berarti salah satu umat Muhammad selamat dari neraka yang kujaga ini. Karena sebenarnya ya Allah, aku malu kepada Nabi Muhammad kalau ada umatnya yang masuk neraka. Tapi karena aku melaksanakan perintahmu, tapi dengan sedekah dia selamat, aku akan bersyukur kepadamu. Ini yang iblis gak mau.
kuntu qalilan fakabbartani, kuntu faniyan faathbattani, kuntu aduwan faathbattani, kuntu aduwan faahbabtani, kunta tahrusuni wa ana al-an ahrusuka ila yaumil qiyam. Ayuhal ikhwah, dari ayat-ayat yang kita baca ya, malam ini menunjukkan bahwa bukan beban sedekah dan infak itu, tapi prestasi yang harus kita kejar. Tidak perlu kita dipaksa, tapi adalah harus kehendak dari diri kita untuk memperoleh dan meraih kesempurnaan. Karena itu kemudian Al-Quran memberikan kita kebebasan. Sedekah itu bisa sirran, bisa alaniyah, bisa dengan rahasia. Karena sedekah itu sir tudfi'u ghadab ar-rabb, kata Rasulullah. Sedekah yang dirahasiakan ini akan memadamkan kemarahan Allah. Atau bisa alaniyah, tergantung niat kita. Dan tidak boleh orang menilai orang lain. Antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah, jangan kita sok menilai orang, ini so, ini ingin dipuji, ini, itu antara dia dengan Allah. Tapi yang jelas, mengeluarkan apa yang kita miliki itu adalah sebenarnya sedang melaksanakan tugas pemberinya yang memberikan pada kita dan yang memberikan titipan pada kita. Sebelum saya akhiri, yang paling menakutkan ialah kalau kita yakini bahwa semua yang kita miliki ini miliknya dan titipannya, kalau kita enggak dipercaya lagi untuk menerima titipannya, karena kita enggak memberikan kepada yang telah ditentukan olehnya, kita akan dijadikan yang afkir dan titipan itu akan dikembalikan. Dan sedekah yang kita keluarkan atau infak itu adalah menjaga anak keturunan kita, kata Imam Ja'far Shadiq, sampai hari kiamat. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Dan malam ini malam penutupan, insyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita saling berdoa, karena doa fi dhahril ghaib lebih diterima oleh Allah. Dan selama sekian bulan ini kalau ada kata-kata yang kurang baik dari saya yang menyinggung perasaan, mohon maaf. Semoga Ramadan kita masuk, kita sudah saling memaafkan dan tidak punya dosa. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.